inilah jembatan yang horror itu, jembatan yang sangat-sangat ekstrim sebenarnya, Net. Seharusnya ini sudah tidak layak lagi untuk digunakan, maka sudah layaknya untuk diperbaiki dan direnovasi, ya. Jembatannya sangat menyeramkan, ya, dan ini seharusnya segera diperbaiki. Ini kemiringannya dan sudah banyak yang bolong ini, dan terbuat dari kayu. Ya, ini jembatan banyak yang bolong. Kita cek dulu. Ini kan kawan, ini kondisi jembatan di desa Siki, Jangka Jembatan Tapung Hilir. Kondisinya sangat memprihatinkan. Sebenarnya kalau mobil lewat ini sangat berbahaya. Masalah jembatan ini untuk segera diperbaiki, karena ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Dan ini sangat miring. Ya, ini sangat miring sekali. Dan ini sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar. Dan ini adalah akses utama bagi masyarakat Sekijang dan Tapung Hilir khususnya. Nah, kita lihat kalau masyarakat lewat ini sangat berbahaya, sangat mengerikan dan horror, ya kan. Ini sudah kemiring sekali. Nah, mudah-mudahan jembatan ini segera diperbaiki. Nah, kita lihat jembatannya bolong-bolong, saudara-saudara. Nah, dan ini sangat miring. Wih, sangat mengerikan. Sangat mengerikan kondisinya. Tuh. Dan ini mobil motor masih lewat sini. Kita bisa membayangkan betapa kejamnya jembatan ini. Tuh. Dan ini kondisinya ini mereng nih. Mereng sekali. Mereng sekali. Kira-kira merengnya ini sudah berapa, 40%, 40%. Pokoknya horor banget deh. Tuh, jadi merengnya ke sini nih. Nah, kalau kita lihat jembatan legendaris, mudah-mudahan segera diperbaiki. Oke. Okay.